Perhatikan gambar berikut Untuk menyediakan daya sebesar 30 MW Pada suatu pembangkit listrik tenaga air Hydroelectric Power Plant Bila diketahui debit air adalah 15 m3 per detik Dan efisiensi hidrolis turbin adalah 90% maka tinggi head efektif yang diperlukan adalah. Jawabannya ada A, B, C dan D. Pilihannya. Langkah pertama menuliskan semua hal yang diketahui. Diketahui daya sebesar 30 MW. Daya kita simbolkan dengan P kapital 30 MW. Karena ini mega kalau dirubah dalam watt maka dia 30 juta watt watt itu adalah newton meter per detik jadi kalau kita rubah sama dengan 30 juta newton meter per detik debit diketahui 15 meter pangkat 3 per detik efisiensi turbin adalah 90% efisiensi disimbolkan dengan eta itu salah satu huruf Yunani kuno. 90% itu sama dengan 0,9. Yang ditanya adalah tinggi efektif. Ya, kalau kita lihat pada gambar ini, tinggi efektif itu adalah h di sini h kapital. kita akan selesaikan soal ini pada soal ini kita bisa langsung mencari berapa hanya jadi dengan menggunakan satu persamaan kita bisa tahu hanya berapa adapun persamaan yang kita gunakan adalah persamaan daya untuk turbin persamaan daya untuk turbin adalah sebagai berikut P sama dengan Q atau debit dikalikan H atau tinggi efektif dikalikan gamma zat cair dalam hal ini air dikalikan efisiensi kita ingin mencari H maka hanya kita pindahkan sebelah kiri yang sekawan dengan H yaitu Ki, gamma dan eta nanti dia akan pindah melewati sama dengan dan posisinya menjadi di bawah P akan tetap pada posisinya dia itu di atas sehingga persamaannya menjadi seperti ini H sama dengan P dibagi Q gamma dan eta semua variabel sudah diketahui sehingga nilainya bisa di input P diketahui 30 juta newton meter per detik kita input di sini debit Diketahui 15 meter pangkat 3 per detik. Kita input di sini. Gamma air pada soal tidak diketahui, tetapi kita sudah tahu karena ini hal umum. Gamma air itu adalah 9810 Newton per meter pangkat 3. Efisiensi adalah 90% atau 0,9. Kita input di bagian sini. Ini semua, kalau dihitung, maka kita akan memperoleh hasil 226,5 satunya. Uh, ini newton, dan newton di sini habis. Meter pangkat 3 di sini, dan meter pangkat 3 di sini habis. Detik di sini, dan detik di sini habis, sehingga satunya menyisakan meter ya jadi satuannya meter hasilnya 226,5 meter jawabannya yang benar adalah C ya jadi sekian penyelesaian soal ini pendek